Kalian tunggu saja ya, kalian tunggu. Lihat, perhatikan sinyal di video ini, lihat tuh. Langsung otomatis sinyal 4G keluar 3. Langsung ya, lihat tuh, 4G langsung keluar 3 sinyalnya. Oke teman-teman, langsung saja dari pembahasannya. Buat kalian yang merasa susah sinyal 4G-nya, di HP kalian itu jarang keluar atau nggak stabil, bisa kalian lihat di HP saya ini. Di sinyal yang atas ini, sinyalnya cuma H. Sinyalnya cuma H dan sinyal 4G-nya tidak keluar ya. Jadi buat kalian yang merasa bingung, bisa lihat video ini sampai selesai. Nah, di video ini nanti kalau sudah kita setting, maka sinyal 4G-nya itu akan keluar. Dan walaupun kalian di mana saja, asalkan ada sinyal 4G, walaupun 1, 2, nanti sinyal 4G itu akan terus menerus di HP kalian. Oke. Di sini bisa kita cek di bagian pengaturan jaringan. Di bagian pengaturan jaringan bisa kalian lihat di HP saya. Nah, di sini sudah 4G otomatis atau 3G atau 2G. Nah, di sini sudah kita setel di jaringan otomatis 4G, 3G dan 2G. Namun sinyal 4G masih tetap tidak keluar ya. Padahal sudah disetting. Untuk menstabilkan, untuk mengeluarkan sinyal 4G terus menerus di mana saja lokasi HP, bisa simak video saya. Oke, yang pertama kalian masuk di pengaturan, kemudian di bila status dan pemberitahuan. Ini saya menggunakan HP Vivo. Kemudian di kecepatan jaringan ini kalian aktifkan. Untuk cara yang pertama, untuk cara yang kedua, kalian masuk di panggilan telepon. Kalian ketikkan bintang pagar 84 bintang pagar 4838. Nah, terus pagar bintang kasih bintang. Nah, kalian masuk di informasi telepon. Kalian masuk di setel jenis jaringan yang disukai. Kalian klik yang lead only. Nah, di sini kan ada ya, itu yang pertengahan ini, lead only yang ini. Kalian centang. Kalian tunggu saja ya, kalian tunggu. Lihat, perhatikan sinyal di video ini, lihat tuh. Langsung otomatis sinyal 4G keluar 3. Langsung ya, lihat tuh, 4G langsung keluar 3 sinyalnya. Ini cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, kalau kalian susah menggunakan kode telepon yang tadi, kalian bisa menggunakan aplikasi. Di sini kalian masuk, kalian pencarian 4G. Seperti ini, terus kalian cari. Di sini ada 4G, kalau saya menggunakan yang nomor 2 ini. Kalian install, saya kan sudah saya install, saya buka. Kemudian di setel jenis jaringan yang disesuai, kalian klik yang lead only. Nah, yang seperti tadi. Kalau sudah lead only, kalian tunggu saja. Nah, itu tadi cara agar sinyal 4G keluar. Jadi kalian ada di mana saja, nanti sinyal 4G itu akan tetap keluar. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Oke, mungkin itu videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.